Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fails Lifestyle, saudara-saudara, tuan-tuan, dan puan-puan. -tuan. Rupanya ada satu keputusan Mahkamah yang menggemparkan PAS dan juga Perikatan Nasional. Kenapa saya kata PAS? Disebabkan yang terlibat dengan keputusan mengejutkan daripada Mahkamah untuk menuntut ganti rugi. Sebanyak RM120.000 untuk dibayar kepada Mahfuz. Nama yang terlibat adalah Menteri Besar Kedah, yaitu Muhammad Sanusi. Rupanya ini satu keputusan mahkamah yang mengejutkan. Dalam satu artikel berita yang bertajuk, Sanusi diarah bayar ganti rugi RM120 ribu kepada Mahfuz. Ha, ini mesti satu lagi isu yang menggemparkan. Oke, okay, saudara-saudara, sebelum saya meneruskan isu hangat ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like Anda juga dipersilakan untuk share dan tekan butang subscribe. Dalam artikel ini, tuan-tuan dan perempuan, Mahkamah Rayuan memerintahkan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi membayar jumlah ganti rugi sebanyak RM120.000 kepada bekas ahli parlimen pokok Sena, Datuk Wira Mahfuz Omar, berhubung saman fitnah. Ini selepas panel tiga hakim terdiri daripada Datuk wazir Alam Maidin Mira, Datuk Seri Mariana Yahya, dan Datuk Wong Kian Kiong membenarkan rayuan balas Mahfuz untuk kuantum ganti rugi dinaikkan daripada RM50.000 kepada RM120.000. Jadi, saudara-saudara, bagi saya ini sudah pasti satu lagi kabar mengejutkan untuk Menteri Besar Kedah dan untuk PAS dalam artikel ini. Sementara itu, panel hakim itu menolak rayuan Muhammad Sanusi untuk mengetepikan keputusan Mahkamah Tinggi pada 8 November 2021 yang memerintahkannya membayar ganti rugi kepada Mahfuz selepas membenarkan saman fitnah Mahfuz. Dalam penghakiman itu, Wazir berkata, tiada kesilapan oleh Hakim Mahkamah Tinggi dalam penemuannya mengenai liability tetapi mengatakan bahwa kuantum ganti rugi yang diberikan kepada Mahfuz oleh Mahkamah Tinggi adalah rendah Beliau turut mengarahkan Muhammad Sanusi membayar kos guaman sebanyak RM10.000. Peguam Yus Farizal Yusuf yang mewakili Muhammad Sanusi serta peguam Nur Azmir Zakaria yang mewakili Mahfuz mengesahkan keputusan Mahkamah Rayuan itu ketika dihubungi bernama. Keputusan itu disampaikan melalui proceeding secara dalam talian pada November 2021. Pesuruh Jaya Kehakiman Mahkamah Tinggi, Datuk Muhammad Arif Emran Arifin membenarkan saman fitnah mahfuz dan mengarahkan Muhammad Sanusi membayar genta ganti rugi RM50,000 kepada mahfuz. Mahkamah Tinggi juga mengeluarkan perintah injungsi yang menghalang Muhammad Sanusi atau ejen-ejennya agent Daripada menerbitkan kata-kata fitnah terhadap Mahfuz pada masa hadapan, pada 9 Oktober 2019, Mahfuz memfailkan saman itu berdasarkan hantaran dibuat oleh Muhammad Sanusi dalam akun Facebooknya pada 30 Julai 2019 yang mengaitkan Mahfuz selaku wakil rakyat bagi kawasan Pokok Sena dalam isu pemindahan spot Toto ke kawasan itu. Mahfuz juga mendakwa Muhammad Sanusi menerbitkan satu video berdurasi 7 menit 57 saat di akun Facebooknya pada 27 Julai 2019 yang memaparkan sekumpulan individu membantah pembukaan cawangan spot Toto di pokok senah sambil memegang sepanduk yang tertera nama plaintif. Yus Farizal berkata beliau akan berbincang dengan anak guamnya sama ada akan memfailkan permohonan kebenaran untuk merayu di mahkamah persekutuan. Bagi saya ini satu lagi keputusan mahkamah yang menggemparkan. Jadi apa komen Anda, tuan-tuan dan puan teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang lebih lanjut, jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fails Lifestyle. Kembali lagi dalam satu lagi isu yang tergempar. Tuan-tuan dan semua, ini bagi saya mungkin ini adalah satu case ataupun satu kehilangan yang pasti mengejutkan ramai, mengejutkan seluruh Malaysia. Daripada sebuah tajuk berita, polis mohon bantuan kesan Zul Khairuddin. Akhirnya polis membuat satu pendedahan di mana polis memerlukan bantuan untuk mengesan seorang individu siapakah individu ini sehinggakan polis meminta bantuan ramai. Jadi bagi saya ini satu kehilangan yang pasti mengejutkan ramai. Dalam artikel ini, tuan-tuan dan puan, polis memohon bantuan orang ramai mengesan lelaki orang kelainan upaya ataupun OKU yang dilaporkan hilang sejak 14 Mac yang lepas. Ketua Polis Daerah Sabak Bernam, Superintendent Agus Salim Muhammad alias Beliau berkata Lelaki itu, lelaki yang hilang itu Dikenali sebagai Zul Khairuddin Idris Zul Khairuddin Idris yang berumur 41 tahun Beralamat terakhir di Jalan Lama Kampung Pancang Bedana di sini Beliau berkata Kes orang hilang itu dikendalikan balai polis sungai besar mesti ada um, sebuah satu sebab kenapa sehingga media membuat liputan ini berkaitan dengan lelaki yang bernama Zulkairuddin ini Zulkairuddin Idris seorang lelaki um, orang kelainan upaya ataupun OKU yang dilaporkan hilang sejak 14 Mac lepas siasatan juga mendapati lelaki tersebut Menggunakan motosikal SYM185 berwarna hijau dengan nomor pendaftaran VGS9576. Siasatan juga mendapati lelaki itu menggunakan motosikal jenis SYM185 berwarna hijau dengan nomor pendaftaran VGS9576. Sehingga kini dia masih belum ditemui dan tindakan pengesanan sedang dijalankan. Agus Salim berkata, orang ramai yang mempunyai maklumat boleh menghubungi timbalan ketua balai polis Sungai Besar, Sarjan Mejar Frankie Pador di talian 03 322 -422 22 ataupun 0107722375 bagi saya tuan-tuan nama semua -tuan, ini pasti satu kehilangan yang mengejutkan lelaki yang hilang ini mesti satu isu yang mengejutkan ramai terutamanya di kawasan setempat di mana lelaki itu menetap dan sudah pasti ini mengejutkan ramai orang terutamanya kepada keluarga dan rakan lelaki tersebut juga. Dalam artikel ini juga, menurutnya, Agus Salim berkata, "Menurutnya, maklumat juga boleh disalurkan kepada pusat kawalan daerah Sabak Bernam di talian 03, 322, 45963, atau mana-mana balai polis berhampiran." Jadi, saudara-saudara, bagi -saudara, saya ini satu isu mengejutkan. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih hangat. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.